Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching, Preserve Green Recycle Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan logam di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Woodfire Western Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. New Chef Delicious Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Kelab Golf Sarawak Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan golf, sukan dan rekreasi di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Greenland Management Services Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,500 hingga RM1,800 sebulan. KPF Plantation Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 800 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Bakat Mega Mas Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Asa Jaya. Gaji RM1,500 sebulan. Energy Construction Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Di Sibu, The Great Tang Restaurant Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM2,000 sebulan. Dek Hua Enterprise Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Sibu. Gaji RM57.69 sehari. Sun Shun Shipbuilding and Repair Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai jurukimpal dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, Gunung Mas Enterprise Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan mengumpul sampah di Limbang. Gaji RM1,500 sebulan. Vision Enterprise Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan batu bata di Miri. Gaji RM57.70 sehari. Hong Tu Construction Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,500 hingga RM1,800 sebulan. JCH Jaya Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM58 sehari. Dapur Jakarta Sendirian Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,500 hingga RM1,850 sebulan. Surabaya Restoran Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,500 hingga RM1,850 sebulan. Surabaya Restoran 2 Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,500 hingga RM1,850 sebulan. Surabaya Restoran 3 Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,500 hingga RM1,850 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.